Baik, assalamualaikum dan a very good day to all. So kita sambung kita punya topics, discussion kita on construction engineering. Pada kali ini kita akan lihat on sambungan dalam pembinaan, ataupun ada yang nyatakan dia sebagai join ataupun ada yang nyatakan dia sebagai connection. Jika anda lihat bersekali dengan nota yang telah diberi, kita dapat lihat ada beberapa jenis sambungan yang utama, sambungan yang utama. Iaitu sambungan yang pertama adalah sambungan pembinaan, pengembangan, pengecutan dan juga sementara. Tapi perlu diingat bahawa discussion yang ada di dalam nota yang kalian ada itu adalah discussion lebih kepada discussion on sambungan-sambungan yang related to structure, building structure. Seperti yang telah kita discusskan sebelum ini bahawa dalam satu bangunan, dalam satu building, kita ada pelbagai numerous connection, numerous connection. Say for example, kita ambil rujukan daripada video yang lepas di mana kita lihat ada substruktur dan superstruktur, substruktur dan superstruktur. Kalau kita lihat contohnya sebuah bangunan yang lengkap bermula daripada pembinaan asas sampailah ke pembinaan bumbung. Kalau diikutkan skeletonnya tu, dia punya rangkanya tu adalah satu struktur utama bangunan, satu struktur utama bangunan yang mana ia banyak dibincangkan dalam kita punya syllabus, yang mana tergolong dalam sambungan pembinaan, sambungan pengembangan, sambungan pengecutan dan sambungan sementara. Walau bagaimanapun, ada lagi beberapa sambungan yang tidak tergolong dalam sambungan struktur. Antaranya adalah sambungan-sambungan terhadap lekapan. Sambungan terhadap lekapan. For example, katakanlah kita punya dinding. Kemudian kita ada bukaan untuk tingkap. Jadi untuk pembinaan ataupun perlekapan tingkap tersebut, di mana tingkap tu bukan satu struktur utama, actually tingkap tu adalah satu struktur tambahan yang mana kita nak supaya cahaya matahari tu masuk ke dalam bangunan kita, dalam masa yang sama dia dapat wujudkan circulation of air jika kita buka tingkap kita. So secara umumnya pembinaan tingkap ni dia akan ada dia punya frame. Ini frame. Jadi antara frame dengan wall yang ada di tepi ni, ia pun ada sambungan. Ia ada sambungan dia, Tetapi ia tidak tergolong dalam sambungan struktur utama, Ia hanya sambungan untuk menyambungkan antara frame dengan wall, Secara umumnya kalau sambungan-sambungan begini, kebiasaannya frame tersebut, kalau frame itu dibuat daripada besi, steel ataupun aluminium, maka akan ada satu strip aluminium ataupun satu strip steel yang akan ditanam di bahagian tepi-tepi dinding ini. Dia akan ditanam. Tujuan penanaman tersebut adalah supaya frame tersebut berada pada tempat dia dengan kukuh, Kemudian apabila frame tersebut telah siap dipasang dengan sambungan yang ditetapkan, barulah cermin tingkap akan dipasang. Biasanya kalau kita bercakap pasal tingkap yang boleh sliding, kiri dan ke kanan. Okay, itu adalah merujuk kepada sambungan-sambungan biasa. Okay. Jadi topik pada kali ini adalah on sambungan struktur, sambungan struktur. Di mana ia perlukan treatment ataupun ia perlukan SOP ataupun standard yang berbeza, yang berbeza. Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa dalam pembinaan terdapat pelbagai cara, terdapat berbagai cara untuk bina, terdapat berbagai cara untuk
menyiapkan sesebuah struktur dan sebagainya bergantung kepada SOP, bergantung kepada quality plan dan juga bergantung kepada method statement, ya, method statement yang dicadangkan, ya. Ia tidak fix dan ia bergantung kepada keperluan, ya, keperluan. Sebab itulah kita ada pelbagai jenis sambungan struktur. Untuk sambungan pembinaan, okey, kita akan cerita satu persatu, ya, untuk sambungan pembinaan. Sambungan pembinaan ini adalah sambungan-sambungan yang biasa, yang mana kita cuba untuk menyambungkan di antara say for example tiang bawah dengan tiang atas, katakanlah, ya. Kita ada dua tiang. Tiang tingkat 1 dengan tiang tingkat 2, katakanlah. Kita nak sambungkan dia. Ya. Jadi itu digelar sebagai sambungan pembinaan, sambungan-sambungan yang biasa, yang mana kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, jika kita bercakap pasal struktur yang dibuat daripada konkrit, maka ada sambungan-sambungan yang tertentu dan kebiasaannya ada standards. Standard ataupun SOP ataupun quality plan, saya telah explain project quality plan, ada kemungkinan di spell out bagaimana untuk buat sambungan dan sebagainya, ya. Jadi say for example untuk tiang 1 dan tiang 2 untuk disambungkan, kebiasaannya kita akan buat daripada bawah, yang mana kita akan buat tiang 1 dahulu. Tiang 1 tidak akan permukaannya tidak akan hanya ada what do we call, tidak begini sebenarnya, ya, di mana kita biasanya kita akan lebihkan kita punya tertulang. Tertulang daripada bawah tu kita lebihkan ke atas. Calculation, design dan sebagainya ada jika kamu rujuk mana-mana standard yang terpakai, ya. Kenapa ada standard SOP dan PQP untuk jenis sambungan struktur ni, ya? Untuk jenis sambungan struktur, disebabkan aspek-aspek keselamatan, ekonomi dan sebagainya yang sangat kritikal untuk struktur sesebuah bangunan, ya. Sama juga seperti manusia, yang mana kita ini didasari oleh tulang. Itulah skeleton kita. Jika tulang kita lemah, maka secara keseluruhannya ia akan menyebabkan kita punya pergerakan terjejas dan sebagainya, ya. Dan mungkin kita akan hilang keseimbangan. Impak daripada itu adalah impak yang sangat kritikal, di mana ia akan berkait dengan keselamatan, ya. So that's why adanya standard SOP dan PQP. For example, kalau standard kita ada standard daripada American standard, ya, beauty standard dan sebagainya, yang mana di spell out, ya, diterangkan bagaimana untuk membuat sambungan. For example, daripada konkrit, contoh ini daripada tiang konkrit 1 ke tiang konkrit 2, maksudnya kita cuba nak menyambungkan antara konkrit dan konkrit. Itu adalah sambungan pembinaan yang biasa, ya. Untuk sambungan pengembangan dan pengecutan, sometimes perkara ini dilihat bersekali. Kenapa ia dilihat bersekali? Kerana kebiasaannya, ya, kebiasaannya sambungan pengembangan dan pengecutan ini terletak di komponen struktur yang terdedah, ya, terdedah dengan matahari panas, cuaca, hujan dan sebagainya, yang mana ia akan memberikan impak kepada suhu, yang mana suhu itu akan menyebabkan komponen struktur itu sama ada mengembang ataupun mengecut. Akhir sekali adalah sambungan sementara, ya. Sambungan sementara ni, say for example, kadangkala ia juga berkaitan juga dengan sambungan pembinaan juga, ya. Say for example, katakanlah kita nak konkrit satu papak ataupun satu lantai yang panjang. Satu lantai yang panjang, yang mana for sure, katakanlah kita for sure dia tak boleh, katakanlah ia tidak boleh, kerja-kerja konkrit tidak boleh diselesaikan pada jangka masa yang sekejap. Jadi perlu berehat ataupun perlu tunggu sehingga hari-hari yang kemudiannya.
So besar kemungkinan sambungan sementara perlu disediakan. For example, yeah, di sini mungkin kerja konkrit kita akan berhenti sampai sini je dulu untuk hari ini, for example. Dan kemudian ia akan disambung ke bahagian 2 pada hari esokannya, dan kemudian mungkin ia akan disambung kepada bahagian 3 pada hari yang seterusnya, bergantung kepada kekuatan konkrit yang telah di cast pada hari yang sebelumnya. Ya, yeah. Okey, itu adalah jenis-jenis sambungan pembinaan, pengembangan, pengecutan dan sementara. Di mana kesemua sambungan-sambungan ini kebiasaannya akan berkait dengan bahan-bahan sama ada konkrit, besi, kayu ataupun komposit. Ya. Kalau contoh yang saya berikan di sini, ia jelas ya, kita cuba menyambungkan antara konkrit dengan konkrit. Ya. Ada juga yang kita menyambungkan di antara konkrit dengan besi. Say for example, kita ada kita punya beam besi. Beam daripada konkrit. Sorry. Kita cuba sambungkan dengan ke kuda bumbung daripada steel. Jadi, gabungan ini kita perlu menyelesaikan isu penyambungan konkrit dan besi. Apakah jenis penyambungan yang paling sesuai? Sama juga dengan kayu. Ada juga kita perlu menyambungkan antara kayu dengan besi ataupun kayu dengan konkrit. Jadi apakah penyambungannya yang paling sesuai? Ya. Untuk lain-lain ataupun komposit, bahan lain-lain ataupun komposit, kita ada juga bahan seperti PVC ataupun bahan berasaskan komposit plastik, ya, yang mana kita menyambungkan ia dengan kita punya struktur. Jadi kemungkinan besar besi, kayu dan lain-lain antara sambungan yang biasa kita gunakan adalah timpalan ataupun well. Kita ada juga sambungan bolt dan nut. Dan kita ada juga sambungan-sambungan lain yang saya kategorikan sebagai lain-lain. Say for example, kalau sambungan kayu dengan kayu, kita boleh gunakan gang nail. Eh? For example, gang nail for example. Contoh gang nail ni seperti ini ya. Dia punya bentuk dia macam ni. Dia nipis saja. Dia nipis. Tetapi dia ada paku eh. Pada sebelah permukaan saja. Gang nail ni boleh digunakan untuk sambungkan kayu satu dengan kayu nombor dua. Di mana kita akan memakukan gang nail ni dan dia akan menyambungkan antara kayu satu dan kayu dua. Itu adalah contoh sambungan juga, ya. Okey, kita lihat apa yang kita boleh dapati ya daripada sambungan. For example, antaranya adalah sambungan pembinaan. Eh? Contoh yang pertama adalah sambungan pembinaan. Katakanlah, saya padam dulu. Saya akan tunjukkan lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Say for example, kita nak buat kita punya beam dan kemudian kita punya tiang. Ini adalah tiang. Ini adalah beam. Ini adalah rasuk. Jadi sambungan pembinaan yang akan terlibat di sini adalah antara konkrit dengan konkrit. Say for example, ia adalah konkrit, tiang konkrit dan beam konkrit.
Jadi apa yang biasanya dibuat adalah kita akan buat daripada bawah, iaitu kita akan siapkan kita punya tiang dahulu. Bahagian satu kita kena siapkan. Jadi secara umumnya kita kena pastikan bahawa beam kita ni, selain daripada beam, beam tiang ni sebenarnya kita kena pastikan bahawa ia bersifat monolitik, ya. Monolitik. Monolitik ini maksudnya adalah ia bersambungan. Kalau ikutkan dalam design, kalau ikutkan dalam design, kita design beam tiang ni dengan merujuk kepada elemen monolitik, di mana kita kena pastikan bahawa mereka ini adalah mereka menjadi satu, mereka menjadi satu. Jadi walaupun begitu, apabila dalam fasa pembinaan, untuk kita buat semua sekali serentak, untuk kita cast ataupun untuk kita konkritkan beam sekali dengan tiang adalah satu yang biasanya mustahil untuk kita buat. Jadi apa yang kita buat adalah kita buat tiang dulu, yang mana saya highlightkan sebagai nombor satu. Jadi bagaimana untuk kita memastikan elemen monolitik ni ada dekat komponen beam dan tiang ni? Iaitu kita menggunakan sambungan pembinaan. Secara generalnya, secara umumnya, kita akan buat tiang sehingga keparas hampir dengan beam. Kita akan konkritkan sampai di sini saja. Kemudian seterusnya barulah kita buat kerja-kerja konkrit di bahagian 2 yang untuk beam. Kenapa dia begitu? Sebab ada standard-standard tertentu yang menyarankan buat begitu supaya ia dapat maintain kita punya elemen monolitik di situ. Dalam masa yang sama adalah advisable supaya sambungan ini tidak straight, tidak tegak, tetapi mempunyai seakan-akan longkang, seakan-akan longkang. Supaya dia jadi macam tongue and groove. Tongue and groove ni lidah dan lurah. Kalau kita lihat tanggam dalam kayu, tanggam dalam kayu. Banyak juga kalau pembinaan produk-produk daripada kayu yang kita menggunakan tanggam supaya gigitan antara komponen 1 dan komponen 2 ni lebih lebih kuat, dan kemudian barulah kita pakukan dia. Okay, ada yang begitu, ya. Ada yang begitu. Itu adalah sambungan pembinaan, contohnya untuk beam dan tiang. So anda boleh lihat contoh-contoh yang lain. Ada beberapa, ada banyak juga video dan juga contoh-contoh yang lain yang ada di dalam kalian punya nota. Okey, kemudian untuk sambungan pengembangan dan pengecutan pula, untuk sambungan pengembangan dan pengecutan, kebiasaannya kita akan cater for elemen-elemen struktur yang mana kita jangka bahawa ia akan mengalami pengembangan ataupun pengecutan disebabkan oleh cuaca, suhu, dan beberapa beberapa elemen lain. Jadi bila kita ingin mewujudkan pengembangan atau pengecutan ni, kita ingin cater for the issues of expansion and also pengecutan ni. Jadi kalau kita lihat contoh seperti yang ada di dalam nota yang kalian ada. Katakanlah antara konkrit 1 dengan konkrit 2, kita gunakan double bars ataupun bahan-bahan lain yang sesuai. Ini adalah bars, double bars, yang kemudiannya kita akan embedkan lapisan bitumen, getah ataupun sebagainya di sini supaya ia boleh contract dan juga ia boleh expand bergantung kepada suhu persekitaran. Itu adalah pengembangan dan pengecutan. Okey, untuk
For your information, Malaysia juga ada standard-standard untuk sambungan ya. Ni komponen satu, ni komponen dua. Malaysia juga ada standard untuk sambungan. Ya. Kamu boleh lihat contoh standard-standard tersebut yang dikeluarkan oleh JKR Malaysia. JKR sebagai satu entiti yang banyak memberikan info dalam bidang pembinaan, ada mengeluarkan standard bagaimana untuk membuat sambungan dalam pembinaan, termasuklah sambungan pengembangan dan juga pengecutan. Untuk pengetahuan anda, saya cerita secara umum lah, di mana pengalaman kami chat building-building yang ada, kadang-kadang kalau kalian lihat bangunan-bangunan kebiasaannya mereka ada beranda, mereka ada beranda. Contohnya seperti ini, katalah kita lihat daripada pandangan hadapan, ada beranda. Ini adalah dia punya parapet wall ataupun tembok beranda lah. Dan ini adalah rasuk julur. Ini tingkat bawah. Tingkat seterusnya. Ini adalah bilik. Ini adalah tingkat satu, katakanlah tingkat dua. Katakanlah ini adalah tingkat dua, tingkat tiga dan tingkat empat. So kita pandang daripada hadapan, cross sectionnya kita ada beranda di sini. Ini adalah tembok beranda. Katakanlah tembok beranda ni, kalau kita lihat daripada pandangan pelan, pandangan atas, bangunan tersebut berbentuk seperti ini. Bangunan tersebut bentuk L, ni adalah bumbung dia. Bangunan tersebut bentuk L. Jadi beranda ni akan berbentuk L jugalah di sepanjang laluan pejalan kaki. Jadi perlu diingat bahawa pada titik ini, titik pertemuan dinding beranda sambungannya ada standard yang perlu diikut. Di mana dinding beranda itu bertemu, ada sambungan-sambungan yang tertentu yang perlu, yang ada standardnya yang perlu diikuti. Jika tidak, akan timbul isu-isu seperti rekahan dan sebagainya, yang mana kemungkinan besar dinding beranda tersebut akan gagal. Jika ia berada pada tingkat yang tinggi, maka isu keselamatan atau isu safety adalah sangat-sangat kritikal. Jadi seperti yang telah saya nyatakan tadi, ada pelbagai, ada banyak standard yang merujuk kepada sambungan ni. Jadi perlu dipatuhi standard yang tersebut dan perlu mengikut kepada plan, drawing dan spesifikasi yang diberikan untuk sesebuah pembinaan. Okey, kita telah cerita semua sambungan pembinaan secara umum. Dia termasuk sekali dengan semua sambungan pembinaan yang ada, terutamanya untuk struktur, sambungan pengembangan dan pengecutan, di mana kita ada concern on panas sejuk, iaitu berkait dengan cuaca, di mana kita kena consider sambungan tersebut. Dan kita ada sambungan sementara yang mana kita sebenarnya nak, kita perlukan, di mana for example contoh yang saya beri tadi, satu kawasan yang luas di mana kita tak dapat nak buat kerja-kerja konkrit satu hari terus siap, maka kita perlukan sambungan sementara untuk kita sambung. Okey, untuk
pada waktu dahulu, pada waktu dahulu, sambungan sementara ini, kalau kalau anda berjalan kaki, berjalan kaki di bangunan-bangunan yang agak lama, kadang-kadang ia ada di apron, apron tu ataupun laluan pejalan kaki di luar bangunan, kadang-kadang anda dapat lihat papak dia tu ataupun dia punya tap, lantai ataupun slab dia tu ada satu garisan, dan kemudian garisan ni adalah dibuat daripada kayu. Kayu, ya. Untuk bangunan. So, kayu ni sebenarnya dia bertindak sebagai sambungan sementara. Dan kemudian, apabila ia adalah kayu dan kemudian kalau ia terdedah kepada cuaca dan sebagainya, maka sebenarnya ada elemen maintenance di situ. Sama juga macam highway, jalan raya, jalan raya, terutamanya jalan raya yang menggunakan elemen konkrit ataupun jalan raya yang menggunakan elemen konkrit campur dengan tar. Say for example, kamu berjalan di highway dan kemudian kamu melalui satu jambatan. Ini adalah bahagian tepi jambatan. Ini adalah jambatan dan ini adalah jalan yang mana dibuat daripada tar ataupun bitumen. Jambatan biasanya memang dibuat daripada konkrit dan ini adalah konkrit. Jadi sambungan antara tar dengan konkrit ini ada jenis-jenis sambungan yang tertentu. Jenis-jenis sambungan yang tertentu sama ada bitumen, getah dan sebagainya, itu bergantung kepada spesifikasi yang diperlukan oleh jalan tersebut. Sebab itulah bila kita lalu, terutamanya bila kita lalu jalan raya ataupun highway, yang mana ia ada gabungan antara tar konkrit sebab kita nak melintasi jambatan yang dibuat merintangi highway tersebut, kita rasa duk, kita rasa bergegar kan bila lalu di setiap sambungan ni, sebab elemen bahan untuk sambungan tersebut yang tinggi sedikit, yang tinggi sikit yang timbul, menyebabkan kita rasa getaran tu. Jadi sama juga seperti kayu ini sebenarnya perlukan maintenance. Jadi maintenance jangan dilupakan, utamanya untuk sambungan. Okey, selain daripada tu, kita ada sambungan juga ada sesetengah buku ataupun rujukan yang kamu baca dan sebagainya. Mereka kategorikan juga sambungan-sambungan itu sebagai sambungan kering dan juga sambungan basah. Ini adalah wet dan dry. Jangan confuse, jangan rasa macam banyaknya jenis sambungan. Semuanya kadang-kadang ia akan merujuk kepada macam mana method yang digunakan untuk sambungan. Ini adalah biasanya merujuk kepada method, kaedah. Ini adalah jenis. Sebenarnya kaedah gimpalan ni adalah sambungan kering. Kaedah gimpalan adalah sambungan kering. Sebab ia kering, kita hanya mengimpal. Kita hanya mengimpal. Begitu juga dengan ball and nut. Begitu juga dengan gang nail ni. Ia adalah sambungan jenis kering, di mana tiada elemen-elemen mortar ataupun tiada elemen-elemen konkrit yang digunakan ataupun elemen-elemen grout. Kamu biasa kalau kamu mendengar grout tu, G-R-O-U-T, grout.
Drought ni dia sama juga seperti mortar. For example, kalau kamu tahu konkrit, kalau kamu tahu konkrit, bancuan konkrit, di mana ia memerlukan simen, pasir, batu dan juga air. Kalau kita buang batu tu, kita cuma ada simen dan pasir dan juga air, maka ini akan digelar sebagai mortar. Ia berbentuk seperti slurry. Slurry itu cair, ia cair. Berbanding dengan konkrit, konkrit dia tidak terlalu cair sebab kita ada batu di sini. Jadi grout ni, grout ni dia seakan-akan mortar. Yang mana ia ada elemen rekatan juga, elemen yang akan merekatkan, melekatkan sesuatu, Kegunaan-kegunaan sambungan basah ni, kalau contohnya konkrit dengan konkrit, for example kita nak buat sambungan antara konkrit dengan konkrit, katalah ini konkrit, ini konkrit. Kebiasaannya ia adalah sambungan basah, ialah sambungan basah. Di mana kita gunakan grout, mortar dan kemudian dalam tu kemungkinan ada besi yang kita gabungkan. Walau bagaimanapun, kita still menggunakan sambungan basah di situ. Baiklah, saya rasa setakat itu untuk sambungan, di mana ia agak generik, dan supaya kalian faham bahawa dalam pembinaan ada banyak sambungan yang diperlukan, sama ada ia untuk menyambungkan konkrit dengan konkrit, atau konkrit dengan besi, atau konkrit dengan kayu, atau besi dengan kayu, dan juga antara yang lain-lain dengan komposit, komposit seperti plastik, dan sebagainya.